kesimpulan tim penasihat hukum yang kami hormati, para hadirin dan rekan media yang kami hormati pula, berdasarkan dalam analisa di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam tindak pidana dalam pasal 21 E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 54 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa, bahwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak. Hal-hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut 69 tahun pada saat ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidi pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 rupiah dan ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini dan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengikuti uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. 4. Menyatakan barang bukti nomor 1. Satu bundel dokumen berat pendapat hukum sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023 visi law office Jakarta 31 Agustus 2023 sampai dengan barang bukti nomor 887 berupa A. Sudang tanah dan bangunan di atasnya beralamat di Jalan Limo nomor 42 C. RT 07 RW 10 Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. B. Berposen di Jakarta nomor 1228. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya barang bukti nomor 888 berupa amplop putih aspal yang di dalamnya terdapat 5 amplop kecil berisi uang dengan rincian A. Amplop putih berisi uang 100 ribu sebanyak 100 ribu rupiah sampai dengan barang bukti nomor 976 berupa
Amplop putih berisi uang pecahan 100 ribu sebanyak 100 lembar dengan jumlah 10 juta rupiah. Barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Selanjutnya barang bukti nomor 977 berupa satu kantong tas kuning plus 74 kartu BNI bergambar Dr. Syahrul Yasin Limpo S.H., sampai dengan barang bukti nomor 1001 berupa 3 kantong plastik transparan yang berisi uang pecahan 100 ribu rupiah yang diduga yang berjumlah 3 miliar rupiah. Barang bukti nomor 977 sampai dengan 1001 dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya barang bukti nomor 1002 berupa uang sejumlah 2.018.215.633 rupiah yang ditransfer ke rekening penampungan penyitaan KPK pada virtual account Bank BNI nomor 8842.02.31.15.0132 atas nama rekening penampungan KPK Petani Kementerian Pertanian beserta satu lembar kopi legalisir slip debit Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2024, jumlah yang dikirim sebesar 2.018.215.633 rupiah dengan nomor virtual account penerima 8842.02.01.04.01.32, nama penerima rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian dengan uraian berita surat KPK RI nomor R05-015-2023-2024 tanggal 2 Januari 2024, BB tersebut dirampas untuk negara. BB nomor 1003 berupa satu tas berwarna merah dengan tulisan Hermes Paris Made in France dengan kantong berwarna coklat muda dengan logo merek Hermes, sampai dengan barang bukti nomor 1061 berupa satu buah kotak perhiasan berwarna emas dengan bagian atas transparan dengan tulisan berbahasa Mandarin berwarna emas yang di dalamnya terdapat perhiasan berupa 2 buah gelang, 7 buah cincin, 2 buah bros, dan sepasang anting. BB tersebut dipergunakan dalam perkara lain. BB nomor 1062 berupa 4 buah pin WTP berwarna kemasan. BB tersebut dirampas untuk negara. BB 1063, 1 buah pin berwarna emas bertuliskan WTP